Halo teman-teman. Balik lagi di channel Baju SR. Kali ini saya PVP 2 versus 2. Kita berduet dengan pro player dari Indonesia, dari klan Negeri di Atas Angin. Dan banyak sekali player-player dari NDA itu mainnya hebat-hebat semua. Dan kali ini saya diajakin duet lagi. Ini adalah duet kedua saya dengan NDA Andika. Oke, kita bangun seperti biasa untuk mencari-cari kontainer dulu. Kita cari-cari kontainer dulu, membangun setidaknya 4 PSD. Dan ini mapnya lumayan kecil. Oke, dapat 2 kontainer. Kita dulu markas pusat, bangun pusat listrik, sumber daya satu lagi. Kita berjaga-jaga dulu. Dan andalan dari NDA Andika ini adalah dia memakai strategi Cyclone dan juga Hammer. Jadi saya akan mengikuti strateginya, saya bikin Hammernya. Kita bikin 2 public tank. Dan kita masih butuh satu lagi sumber daya. Jaga-jaga dulu. Oke, kita intai dulu base-nya. Dan sepertinya yang kuning ini meninggalkan pertandingan. Soalnya kayaknya ini yang kuning base-nya nggak berkembang. Oh, ada produksi satu unit sih, Coyote. Pabrik hammer kita sudah jadi, langsung bikin hammer. Nah, kan kayaknya ini yang kuning masih nggak ada perkembangan. Mungkin dia lost connect apa gimana ya. Sepertinya dari tadi base-nya kayak gitu mulu. Satu hammer sudah jadi. Kita bikin seenggaknya 8-10 hammer, langsung kita serang. Oke, penyusup satu. Tiga hammer sudah siap.
Kita bikin hammer sebanyak-banyaknya dulu. Nah, kan Andika memakai cyclone dan juga hammer. Mungkin itu strategi andalannya. Karena katanya dia tipe pemain yang fast attack. Jadi dia memakai strategi cepat yang seperti ini. Cyclone dan juga hammer produksinya lumayan murah, jadi bisa untuk serangan cepat. Dan juga agak mematikan karena mungkin susah untuk di counter untuk duet dari kedua unit itu. Mungkin bisa seperti Jaguar dan juga Porcupine. Kalau enggak Armadillo juga bisa sih. Oke, hammer kita sudah jadi 7. Itu aja 6 wali. Kita kumpulin dulu 9 hammer sudah jadi. Dan Andika sudah mulai nyerang. Oke, base-nya masih nggak ada perkembangan. Kayaknya emang bener yang kuning kabur dan dijaga oleh merah. Berarti yang merah kosong. Nah, kan kosong. Yang kuning kosong. Masih nggak ada perkembangan sama sekali. Oke, sekarang kita gantian yang menyerang. Karena dia sudah menyerang duluan, sekarang kita ganti serang yang merah. Mungkin pasukannya yang merah kosong karena pasukan yang merah menuju ke base kuning untuk membantu si kuning. Langsung kita tunggu dua lagi. Dan oke, oke, satu guys dari yang kuning sudah tembus. Oke, kita langsung majukan pasukan kita. Langsung kita serang yang base-nya merah. Sudah rata, kita gantian hancurkan yang merah. Ya, sepertinya mau bikin Porcupine. Yap, untuk kali ini kita menang mudah karena lawan salah satunya sudah meninggalkan pertandingan ini. Dan kalau hammer sudah segini masuk base itu rasanya susah banget udah untuk mengcounternya. Karena damage hammer itu sangat besar sekali dan juga pergerakannya juga lincah. Nah, kalau kayak gini langsung jedar-jedar berapa detik doang, hancur udah, mata pusat. Dan kan udah, kalau udah begini mah udah enak kalau hammer sekumpulan kayak gitu udah masuk base pasti rata. Oke, kemenangan kedua saya bersama Master Andika
Terima kasih untuk Master Andika karena sudah mau berbuat dengan saya lagi. Mungkin lain kali saya akan mengajak Master Andika lagi untuk berduet dengan saya lagi. Kemarin saya sudah menang satu kali melawan Oke, jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe teman-teman. Terus dukung channel ini agar bisa upload setiap hari. Sampai di sini perjumpaan kita. Dan salam gamers. Bye bye.